Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya aku, Devi P. Hari ini videoku masih bertemakan tentang DIY atau ide kreatif bikin barang-barang yang tentunya berguna dan bermanfaat. Jadi kali ini aku mau bikin keranjang kecil dari koran bekas seperti yang ada di videoku ini. So, biar kalian yang penasaran kayak gimana bikinnya, lanjut ke videonya. Tapi sebelum itu, kalau kalian suka video aku, jangan lupa di like, di komen, di share, dan support aku dengan subscribe kalian. Dan aktifkan loncengnya biar kalian bisa tahu updatean video aku selanjutnya, dan biar aku semangat bikin video baru buat kalian. Oke, ini adalah bahan dan alat-alat yang aku gunakan untuk membuat keranjangnya. Ada koran bekas, karter, gunting, penggaris, pulpen, lem fox, lidi, dan kotak. Kotaknya terserah kalian ya, mau ukuran apa aja. Kalian mau bikin yang ukuran besar atau yang kecil. Hal yang pertama kalian lakukan adalah kalian melipat korannya menjadi kecil-kecil, lalu digunting atau di cutter lah, terserah kalian. Ukurannya seperti ini, teman-teman. Lalu gulung koran dengan menggunakan lidi dan lem bagian ujungnya dengan lem fox. Lakukan itu terus sampai gulungan korannya banyak atau sesuai kebutuhan kalian. Setelah itu, gunting ujung bagian depan dari gulungan korannya dan ukur gulungan korannya sesuai dengan ukuran dari kotak yang kalian punya. Karena kotak yang aku punya adalah kotak kecil, jadi aku ngukurnya ya sesuai dengan kotaknya. Ukuran dari kotak aku 17 x 10, jadi aku bikin dua ukuran gulungan koran yang panjang ukuran 17 dan gulungan koran yang pendek ukuran 10. Oke, selanjutnya susun gulungan koran sesuai kotaknya. Cara nyusunnya pun selang-seling, jadi kalian susun yang panjang dulu baru yang pendek. Terus susun panjang lagi, pendek lagi, seperti itu terus sampai dia menutupi bagian kotaknya. Untuk bagian terakhir, bagian alasnya sama seperti kayak tadi, susun dengan area yang berbeda sampai menutupi bagian kotaknya. Nah, ini udah jadi, teman-teman.
Udah selesai, kalian tinggal copot atau keluarin bagian kotak di dalamnya. Oke, segitu dulu ya video aku. Next, bakal ada video baru selanjutnya, ditunggu aja. Makanya buat kalian yang suka video aku, jangan lupa di like, komen, share, dan paling penting subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian bisa tahu updatean videoku selanjutnya. Dan biar aku tentunya semangat bikin video-video baru buat kalian. Thank you for watching. Bye bye.